Saya lulus tahun 1984 dari SPG Katolik Samarinda. Saya lulus tahun 1990 di SPG Tarakan. Saya lulus SMA tahun 2000 di SMK Palungtawa Sabang Indonesia. Saya lulus SMA tahun 2001 di SMA Negeri 1 Tarakan. Saya alumni SMA Kusuma Wijaya Surabaya tahun 1997. Saya lulus tahun 2001 di SMA Hang Tuah Tarakan. Saya lulus tahun 2007 alumni SMK Negeri 2 Tanjung Selo. Kalau bagi guru itu memang penuh suka dan duka. Sukanya ya karena menjadi guru sebagian dari ibadah. Amal jariah yaitu selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah akan mendapatkan berkah dari ilmu yang disampaikan tersebut. Ya kalau dukanya namanya menghadapi murid yang penuh dengan dinamis, dengan karakter yang heterogen atau beragam, maka untuk menghadapi peserta didik untuk penuh dinamika. Saya bangga menjadi seorang pendidik karena di sini saya bisa menuangkan ilmu saya, ilmu yang sudah saya peroleh selama ini kepada anak didik saya. Kalau bicara masalah suka dukanya, memang ada dukanya. Tapi menurut saya lebih banyak sukanya karena disitulah saya dapat berkreasi bersama anak didik saya. Saya dapat mencurahkan ilmu saya dan itu merupakan cita-cita saya menjadi seorang pendidik karena itu merupakan satu profesi yang sangat mulia bagi saya. Itu pendidik. Kalau suka dukanya banyak ketika anak itu bisa mengerjakan apa yang kami perintahkan, anaknya bisa mengerjakan, kami sangat senang. Dan dukanya ketika anak-anak itu tidak bisa menyelesaikan tugas yang kami berikan dan anak-anaknya sangat berbeda. Itulah pengalaman yang kami dapatkan dari anak didik kami. Semoga kami selalu semangat dalam menjalankan tugas kami. Semangat untuk guru semua yang ada di Indonesia. Harapan saya buat seluruh guru di Indonesia, jangan sampai kita tidak belajar. Bagi guru, kita harus terus belajar, walaupun mau dekat-dekat pensiun. Ataupun sampai kita meninggal, kita harus belajar terus. Guru itu ditiru dan diguru. Guru itu inspirasi bagi semua orang. Guru adalah idola buat kita semua. Guru selalu terpatri di hati kita. Guru selalu terucap dalam doa-doa kita. Guru adalah panutan dalam hidup kita. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk para guru harus tetap bersabar karena tugas guru itu salah satunya adalah mendidik, bukan hanya sekedar memberikan ilmu tapi membimbing bagaimana mengarahkan anak supaya berkualitas. Selamat Hari Guru untuk semua guru di Indonesia. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat ulang tahun seluruh guru Indonesia. Semoga ilmu yang engkau berikan menjadi amal ibadah yang menolir terus. Di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berkarya. Selamat Hari Guru Nasional 2020. Semoga guru-guru di Indonesia tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa meskipun dalam kondisi pandemi. Sehat terus ya guru Indonesia, semangat! Selamat Hari Guru Nasional yang ke-75. Guru adalah pejuang yang tulus tanpa tanda jasa. Semoga guru selalu menjadi sumber inspirasi bagi keluarga dan masyarakat di masa pandemi tahun 2020. Happy 7 days!